No, ja kalau han salit me kampe ma bedurel, han sima hoet na usia sa alekat. Hai belum. Han luin. Bapa mama han luin ok. Korban human trafficking. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Ungkapan Melayu kuno ini seakan dialamatkan kepada anak-anak di Nusa Tenggara Timur, di mana provinsi Nusa Tenggara Timur dinobatkan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang telah menjadi korban human trafficking, perdagangan manusia. Anak-anak di Nusa Tenggara Timur seakan lupa untuk lebih baik menderita di tanah sendiri daripada berlimpah harta di rantauan negeri orang yang sebenarnya bukan menjadi milik sendiri. Anak-anak Nusa Tenggara Timur lebih suka menjadi pembantu. Anak-anak Nusa Tenggara Timur lebih suka mencuci pakaian dan menjadi buruh di luar negeri ketimbang menjadi tuan atas tanah milik sendiri. Mereka seakan lupa bahwa banyak kejahatan telah terjadi akibat dari perdagangan manusia, human trafficking. Wanita menjadi korban human trafficking. Sejak tahun 2017 sampai Februari 2023, ada 625 jenazah yang telah dipulangkan di Nusa Tenggara Timur. Di tahun 2023 ini misalnya, sudah ada 26 anak Nusa Tenggara Timur yang dipulangkan dengan nama mayat, dengan nama jenazah. Nama mereka telah berubah menjadi mayat. Di tahun 2022 sebelumnya bahkan ada 106 orang anak Nusa Tenggara Timur yang dipulangkan dengan nama yang sama, jenazah, nama mayat. Sungguh menyedihkan. Mereka lupa untuk menjadi tuan di negeri sendiri.